Atau 3 ruang kelas Sekolah Dasar Negeri Oka di Dusun Loimite, Desa Ladolaka, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, dikabarkan rusak usai diterjang angin puting beliung pada Selasa 8 November 2022 kemarin. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika, Heri Sales, mengatakan belum menerima laporan terkait kerusakan 3 ruang kelas SDN Oka yang diterjang angin puting beliung pada Selasa 8 November 2022. Dikatakannya pihaknya belum bisa memberikan keterangan terkait kondisi kerusakan tersebut karena belum ada laporan dari pihak SDN Oka. Meski demikian, pihaknya akan berupaya untuk menghubungi pihak SDN Oka terkait kerusakan 3 ruang kelas yang diterjang angin puting beliung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!